sifat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hejo, Adventure, Sobat Petualang, maupun sobat-sobat relawan semua dan camper mania. Jadi hari ini Om Hejo beserta unit Gajah Petualang dan tim ya, family, berada di Guci Forest. Nah, jadi di Guci Forest ini lokasinya terletak di area wisata Guci. Cuman bukan masuk ke wisata Guci, tapi dia berdiri sendiri, namanya Guci Forest. Nah, di Guci Forest ini konsepnya teman-teman Sobat Hejo itu bisa nyewa villa, bisa cottage, bisa camping, bisa juga camper van. Nah, sekarang Hejo Adventure berserta tim sedang melakukan camper van. Kita akan review area camper van di Guci Forest ataupun fasilitas-fasilitas lainnya. Yuk, kita berangkat. Jadi ini adalah pintu masuk ya, pintu masuk teman-teman, pintu masuk arah Guci Forest. Nah, di sini area parkir, parkiran dari teman-teman sebagai tamu untuk di cottage atau dipun di villa. Jadi bisa parkir di sini atau yang ingin trip one day atau satu hari. Karena di sini tripnya itu bisa berendam di kolam air hangat. Yang pastinya itu air dari Guci ya, air dari gunung. Nah, kalau untuk tamu one day yang penginap ataupun yang menggunakan motor bisa lewat sini. Sedangkan untuk tamu yang menggunakan mobil atau camper van arahnya lewat sini. Nah, untuk camper van memang lewatnya sini. Nanti di sana ada gerbang khusus camper van. Sedangkan untuk yang gerbang pengunjung itu masuk lewat pintu yang gapura ini. Untuk tiket HTM atau harga tiket masuk di sini itu per orang itu Rp25.000. Kena Rp25.000 per orang untuk yang one day ataupun yang ngecamp. Tapi untuk yang ngecamp itu ada tambahannya lagi, tiket camping namanya. Satu orang kena 25 juga. Berarti kalau ingin camping ataupun camper van, satu orang itu kena 50.000. Itu di luar parkir mobil ya, kalau parkir mobil itu 10.000. Jadi kalau misalkan teman-teman ada 4 orang berarti 4 kali 50 berarti 200.000. Nah, di sini adalah tiket untuk loketnya. Di situ tertera ya tarif masuk Guci Forest itu Rp25.000, parkir motor Rp5.000, mobil Rp10.000 dan parkir bis Rp50.000. Ini terbagi dua, yang kiri itu ada kafe, ada perkempingan, baik itu camping ataupun camper van. Dan yang kanan adalah lokasi wisata kolam air panas. Kita ke kanan dulu yuk, kita lihat lokasi-lokasi wisatanya. Nah, jadi di kolam pemandian air hangat ini terbagi dua tingkat. Ini area bawah, ada lagi di area atas. Area atas itu pas di depan villa. Villa-villanya itu disewain. Jadi tinggal dipilih aja mau main di atas atau di bawah. Itu untuk yang nge-camping ataupun cottage itu sudah include ya dari biaya sewa tempat ataupun villa. Nah, itu cottage-cottage atau villa-villa yang besar ada yang di atas sana ya, atau yang di sini nih yang hanya single bed juga ada. Untuk tamu hotel atau tamu villa itu mobil bisa masuk ya di sana ya, mendekati dari penginapan. Nah, kita akan menuju ke atas, lewat sini aja dah ke atas atau ya lewat sini aja. Jadi ini adalah kolam kedua yang paling atas. Kolam kedua berbentuknya ini memanjang. Nah, kita udah nyoba semalam ada di sini ataupun tadi pagi pun kita ada di sini. Ini airnya lebih hangat dibanding kolam yang di bawah. Apalagi pancuran-pancuran di sini. Tapi untuk yang di ujung sana masih agak dingin. Jadi ini pencampuran dari sumber mata airnya sepertinya berbeda. Untuk yang hangat nih area sini. Masih bagus ya.
Motifnya ini kayu. Jadi villanya ini villa memang basisnya itu kayu. Jadi lebih natural dan hawanya pun lebih sejuk dibanding menggunakan ini kali ya, cor-coran, supaya konsep alamnya itu ketemu. Dan untuk Guci Forest ini juga tempat apa, lokasi wisata kolamnya ini itu semuanya itu menyerupai candi. Jadi ada aura-aura budaya, sejarah, di mana seperti juga candi-candi dari kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Kalau untuk kemah-kemah tanah, sebenarnya teman-teman nggak perlu repot-repot membawa perlengkapan, karena di sini juga ada disewakan, dan tenda-tenda di atas itu sudah siap huni atau siap masuk. Jadi tinggal bilang pengelola di bawah kalau kita mau camping pakai tenda, tidak di villa. Lalu titik untuk masuk ke area camper van di mana? Ini adalah titik untuk masuk di area camper van. Setelah ketemu konblok yang masih rapi, lalu kita mulai ketemu batu kerikil dan batu kali dan beberapa konblok. Jadi untuk yang camping-camping di sini, ini disediakan air bersih nih. Ini air dari gunung. Bening ya, airnya dingin. Untuk wudhu, untuk makan minum atau nyuci perabot bisa di sini. Nah, jadi lokasi-lokasi ini sebenarnya kalaupun masuk mobil, bisa untuk camper van nih masuk. Di atas sana pun ada yang nge-camper menggunakan unit mobil, seperti juga yang depan ini. Ya. Jadi area camper van kalau yang unit gajah tempati di sini. Jadi setelah di bawah itu, kita makin ke atas itu untuk camper van itu semakin banyak lokasinya. Kecuali seperti ini ya, ini kan memang tidak bisa dilalui. Tapi di sini, ini masih bisa mobil. Nah, view-nya cakep ini. Bisa di sini mobil. Nah, unit galang di situ. Dari Kakak Reja. Kakak Reja. Galang di sini, di samping ada tetangga yang camping. Lalu makin ke atas sana itu makin bisa sih sebenarnya untuk tenda-tenda tanah ataupun mobil pun masih bisa di atas. Cuman untuk air nanti permasalahannya. Air itu semakin jauh. Nah, untuk area yang agak luas di sini. Jadi ini bisa beberapa unit mobil untuk camper van. Ya, jadi kesimpulannya Guci Forest ini kalau sekedar untuk camper van itu recommended. Pertama, memang konsepnya hutan pinus, adem, suhunya dingin, jalanannya juga sudah bisa dilalui kendaraan, dan insya Allah tidak ada permasalahan. Kecuali memang unitnya belum siap, tapi dipaksakan untuk turun ke tanah. Kalau misalnya parkir dekat-dekat jalan ini masih bisa, tapi kalau udah agak ke dalam ke tanah, nah itu potensi nanti spin ataupun kepater di tanah yang lembek, yang ada genangan itu sangat besar. Tapi untuk campervan-campervan teman-teman dari campervan Indonesia ataupun dari campervan-campervan yang lain, ini sangat recommended. Jadi kalau ke Guci, semakin banyak lokasi destinasi selain Guci, Guci Forest ataupun Guciku dan lain-lain. Tapi untuk campervan mania, bisa mampir ke sini. Semua ada di sini. Main air, cottage, villa, jajanan, kuliner, kafe, dan lain-lain. Oke? Terima kasih, begitu saja review kita di Guci Forest bersama Gajah Petualang atau Om Hejo Adventure. Untuk teman-teman camper van Indonesia, petualang, relawan sahabat Indonesia, dan para relawan di seluruh Nusantara. Salam tangguh, salam relawan.
kata-kata dong. Tebel, gitu bang. Kata-kata untuk hari ini. Berenang dulu mas. Yo, masih kita main di Gucci Forest. Ya, ya. Kita ke perpen di Gucci Forest. Pilihnya kita main apa ya? Kolam main air hangat. Enaknya hangat ini air gunung, tapi tidak ada bau belerang dan tidak kuning. Jadi benar-benar air hangat. Gitu aja. Ya. Mari kita ngomong apa? Oke, panas. Oke, panas. Sobat Hejo Adventure, sobat relawan, sobat petualang dan semuanya. Jadi hari ini adalah trip terakhir kita setelah trip Idul Fitri dan 2 malam kita di Gucci Forest. Matur suwun untuk Mas Afif yang sudah istilahnya welcome untuk kita di Gucci Forest sebagai sesepuhnya sinilah. Nah tadi malam kita masih bersama Garuda dan Gorgom, cuman sekarang pagi ini sudah mulai pamit duluan, jadi tinggal menyisakan Om Hejo. Kita akan menuruni Gucci Forest menuju ke Sumedang kali ini. Setelah dari Sumedang, bermalam satu hari, baru kita kembali ke Bekasi. Semoga perjalanan kita dari titik start sampai nanti titik finishnya kita itu selalu diberkahi Allah SWT. Nah, tidak ada kendala dan selalu lancar. Terima kasih. Salam Hejo Adventure.